Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya uh, beruntung sekali karena kedatangan ini tokoh viral ya benar karena semua televisi menyorot abang satu kita ini. Uh, apa kabar bang? Sehat bang. Puji Elohim, Kabar baik. Uh. Ah. Bang, ini kita berbagi nih, Bang. Benar? Siap, ini kelihatannya iya. apa sih yang ada di benak abang gitu ya? Kelihatannya berani sekali gitu. Kasus kemarin sambut tuh. Baik, sebenarnya kita dari dulu berani. Saya ah. sejak dilahirkan ibu saya, saya sudah berani. Oh, gitu. Sudah berani, <laughs> okay. sejak SD juga pemberani. Uh -huh. Sampai dengan sekarang juga berani, tetapi orang melihatnya sekarang, bahkan 2011 juga hmm. saya berani mengungkap kasus besar seperti Wisma Atlet yang berujung pada terbongkarnya kasus IKTP zamannya oh, setianap, ah setianap pantawat uh, 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 itu ya saya yang dulu yang pertama kali menghajar itu semua hmm, kan gitu, sampai yeah, terbuka yeah, semuanya, yeah. bahkan saya lolos beberapa kali dari uh, percobaan pembunuhan, nah, tujuh kali iya maksud saya itu kan udah ada, tuh, yang ngebunuh. Abang. emang sebenarnya nyawa abang ada berapa sih? Sebenarnya, bang, ada teman saya. Pengacara bilang tujuh. <laughs> nah, nah, tapi <laughs> yang mau saya maksudkan adalah Ayo. bahwa apabila kita beriman kepada Elohim, mm -mm. kita tidak perlu takut mm. karena ada janji di situ, di dalam Mazmur 91. Mm. sekalipun rebah seribu di sebelah kiri kita, sepuluh ribu di sebelah kanan kita hanya memandang aja mm. karena kita dilindungi. Hmm. Jadi, Elohim itu menjadi tameng dia, semacam Iron Dome. Ah. Jadi, kalau Iron Dome itu, barangnya datang serangan bertubi-tubi, hmm. kita dibungkus. Ah. Nah, nggak gitu. Gitu perlu, ya. perlu takut, enggak perlu takut. Bang, gimana nyikapinya Akhirnya, uh, kasus yang kemarin yang ramai itu, Sambo Siap, dan ya. sebagainya, hukuman mati, terusnya putri 20 tahun. Abang nyikapnya gimana? Kalau tuh, jaksa kan ringan-ringan semua. Jadi, terus. jadi begini, hmm. pertama kali ini. Saya tahu ini pembunuhan terencana. Uh -huh. Saya belum menjadi pengacara keluarga Joshua. Keluarga Joshua. Saya baru mendengar berita ini. Saya langsung tulis di Facebook saya. Uh -huh. Polisi tembak polisi di rumah pejabat utama polisi. Mudah-mudahan bukan urusan wanitanya polisi. Uh -huh. Maka dalam lima menit langsung ada komentar saksi bernama Sangga Sianturi. Uh -huh. Dia bilang ini beremu tulang. Maksudnya ponakanmu. Uh -huh. Saya tanya ponakan mana. Rupanya karena mamanya Joshua ini siwan Oh. Oh, jadi saya katakan sampaikan turut cita kepada orang tua Joshua. Hmm. Bilang supaya dieksumasi atau digali kuburnya, hmm. lakukan pisumek repertum ulang dan otopsi ulang. Hmm. Ini pembunuhan terencana. Hmm. Saya belum jadi advokat, tapi Abang udah mengatakan. Sudah kita. saya katakan hmm. ini pembunuhan terencana. Hmm. Ini hanya bisa di Dari mana Abang bisa tahu itu? Ini hanya bisa dipahami orang-orang yang punya profetik atau ada kedekatan khusus dengan Elohim gitu loh, hmm. jadi kita dapat apa ya. itu hikmat gitu dapat, ya, da ada ah, ini iya, semacam iya. petunjuk gitu iya, ya. Iya, iya. Maka uh, itu saya ucapkan jam 2 pagi ketika saya lembur di kantor. Hmm. Maka setelah saya tidur jam 4 jam 5, jam 6 saya sudah telepon saya lagi di tempat tidur hmm. ibunya Joshua langsung merespon dengan positif. Hmm. Dia bilang semua orang menghina dan mencibir kami. Ya. Anak saya dituduh pemerkosa. Hmm. Anak saya dituduh melakukan pelecehan dan anak saya dituduh mau membunuh atasannya, hmm. tetapi dia memanggil saya itu, itu adalah utusan Tuhan hmm. dan saya percaya bersama itu ini akan bisa terungkap. Hmm. Itu iman daripada Ibu Joshua, ya. tetapi itu berbeda dengan ayahnya. Hmm. Ayahnya pakai logika. Ya, ya. Bagaimana mungkin melawan? Jenderal, ya itu dia. Benar. Itu kata ayahnya. Maka saya bilang tiada yang tiada yang mustahil mm. kalau kita bersama Elohim. Lalu dia bilang kami orang miskin tinggal yeah. di desa, nggak yeah. punya uang untuk membayar pengacara. Mm. Maka saya bilang tidak usah bayar pengacara. Pengacara saya tidak perlu dibayar. Yang penting jangan sampai gara-gara orang tak punya uang mm. tidak memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Mm. Maka Honornya 0 rupiah, ya. gitu. Lalu muncul masalah lagi, ah, nanti bikin laporannya di mana di Jakarta? Kami tidak punya ongkos iya. di Jakarta, iya, benar. tidak punya biaya pesawat, hmm. tidak sanggup bayar hotel, hmm. tidak punya uang makan di Jakarta dan seterusnya. Hmm. Saya bilang semua saya biayai. Biaya pesawatmu Garuda saya tanggung, hmm. biaya hotelmu bintang 5 saya tanggung biaya makannya di restoran yang paling enak saya tanggung oh, kalau memang itu oh. harus kita lakukan oh, iya. nah. kemudian besoknya muncul masalah lagi nanti kalau digali kuburnya siapa yang bayar dokternya oh. nah, maka yeah. saya bilang pokoknya kamu hanya bersaksi aja sesuai apa yang kau lihat kau dengar semua biaya ditanggung kantor saya mm -hmm. saya yang tanggung baru dia mau tanda tangan puasa mm. Tadinya dia terus pakai logika, pakai logika ah. bahwa ini adalah perkara mustahil. Iya, iya. Apalagi melawan dia menganggapnya melawan institusi Polri. Saya bilang kita tidak melawan institusi, tapi kita melawan penjahat ah. yang kebetulan. Apa itu berprofesi atau bekerja di institusi Polri? Iya, iya. Anakmu juga kerja di institusi Polri, mm. dua orang yaitu Joshua dan adiknya Adik, Mahreja. Kan iya. gitu? Nah, maka karena dia terus pakai logika, maka saya ancam dia. Oh di ancam. Dan ancam, gimana, Bang? Sebenarnya itu anakmu atau bukan? Karena kamu kulihat nggak peduli. Iya iya. Kalau memang itu bukan anakmu nggak apa-apa. Karena istrimu sudah setuju saya jadi pengacaramu. Uh. Tetapi kamu terus pakai logika. Iya, iya. Sebenarnya itu anakmu atau bukan? Iya. Maka ditanda tangan. Oh, kayak begitu. Karena, Karena dia saya per ya. saya pertanyakan, jangan-jangan yeah. itu bukan eh, anakmu? Iya iya iya, benar kan iya. begitu. Ha. Akhirnya lese Samuel Barat, dengan mendengar pertanyaan saya begitu hmm. ditanda tangan, karena perlu juga ini apa namanya itu semacam iya uh, penegasan Bisa kan begitu, jangan-jangan nah. bukan anaknya, iya, kenapa iya, dia iya, tidak iya. peduli ya, nggak kurang, ke, ya sebenarnya sih pertanyaannya maklum juga karena orang susah kan iya semua pakai logika Soma kan, kan logika, gitu, iya. jadi saya mau mengatakan bahwa kemungkinan besar nanti di surga itu kebanyakan wanita hmm. karena wanita itu dia tidak pakai logika tapi pakai hati pake, oh dan lebih beriman saya lihat yeah, itu. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah, yeah. Kalau laki-laki kan selalu pakai logika-logika-logika kan begitu. Nah, tapi kalau wanita enggak, uh, dia langsung pakai perasaan dan pakai hati rasan, yeah. dan beriman kan kita. Mm -hmm. gitu. Benar-benar. Bang, ya. itu kan uh, Hai akhirnya keputusannya sesuaikan uh, jaksa menutur ringan-ringan. terusnya tiba-tiba yeah. Abang juga kelihatannya emosi juga gitu kan kelihatannya. Yeah. Ini Abang menuntut hukuman mati dan sebagainya. Nah, Akhirnya terkabulkan sama Hakim. Sebenarnya awalnya mm. Mm -mm. saya tawarkan tiga talenta. Ah, tiga talenta, benar-benar. Tiga talenta kepada lima orang terdakwa. Sebenarnya terda tersangka terdakwanya harus puluhan orang. Tapi polisi hanya menjerat lima orang. Oke. Okay. Karena masih banyak yang belum menjerat seperti Dadin, Romer, uh, dan seterusnya. Termasuk pembantu-pembantu yang laki-laki mm. kan itu kan ya. Mm. Itu kan semua terlibat. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Nah, yeah. Maka saya minta kepada kabar reskrim supaya mereka juga dijerat. Hmm. Baru saja saya bertemu dengan kabar reskrim. Hmm. Tetapi talenta yang saya tawarkan itu adalah mengakui perbuatan. Yeah. Menyesali perbuatan pembunuhan terencana itu. Yeah. Kemudian meminta maaf. Hmm. Apa susahnya tiga talenta ini? Yeah. Yeah. Tetapi mereka memilih mengirim bintang-bintang ke kantor saya oh, untuk bang. menawarkan uang yang besar-besar. Itu benar bang. Karena saya dengar benar itu. Benar. Ada yang datang ke kantor, ada yang pertemuan di luar dan ada yang mediator dan sebagainya. Saya katakan, saya tidak butuh uangmu karena saya makan cuma tiga kali sehari hmm. dan uang saya pun saya makan tidak habis. Oh, bukannya berarti saya kaya, tapi yeah, saya yeah. tidak miskin. Yeah, 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 yeah. Artinya saya makan normal aja tiga hari tidak habis uang yeah, itu. Yeah, jadi yeah, untuk yeah. apa uang terlalu besar? Benar, benar. Dan ini juga saya biayai perkaranya sampai hmm. ratusan juta. Hmm. Nah, jadi saya tidak butuh uangmu, bahkan uang ratusan miliar pun sudah saya pernah saya tolak. Mm. Untuk melakukan persekolahan jahat. Mm. Jadi yang penting luruskan dulu perkaranya. Mm. Siapa pelaku, siapa korban, siapa saksi. Yeah. Kalau sudah lurus nanti ada tiga talenta ini mengakui, menyesali minta dan maaf, minta maaf. Mm. Saya pertemukan, saya garansi mm. dan saya kawal. Saya pertemukan dengan keluarga Joshua dan saya minta nanti dimaafkan. Dan itu tidak dilakukan, ya, Tetapi mereka tidak mau melakukan. Yang mau melakukan itu hanya satu. Barada Richard Eliezer. Maka yes. karena Barada Richard Eliezer mau, uh. setelah berbohong-berbohong dulu uh, awalnya beberapa iya. kali, uh -huh. saya juga lebih pengacaranya uh. mulai nahut Silitonga, kemudian dia terakhir jadi Roni lapisi. Uh. Semua saya kasih tahu bahwa ini pembunuhan terencana dan ada janji uang di situ. Uh. Tadinya saya kasih tahu anggarannya 5 miliar, walaupun yang mereka akui 1 miliar dengan 5500, karena ada se sebagian dibagi uangnya untuk menyuap LSPSK dan uh. lembaga-lembaga lain. Uh. <coughs> Baik yang menolak maupun yang diam-diam menerima. Uh apa itu? suap itu hmm. maka pada akhirnya Barada Richard Eliezer saya minta dipertemukan dengan orang tuanya hmm. saya minta kepada kabar eskrim panggil orang tuanya, perhadapkan hmm. dengan ayah ibunya kekasihnya atau keluarganya hmm. supaya dia menatap ayah ibunya hmm. karena ayah ibunya adalah Tuhan yang kelihatan atau Jelman Tuhan yang kelihatan hmm. hukum Taurat yang kelima gitu ya dan dia nanti akan tersadar bahwa dia Percuma dia berbohong karena saya sudah tahu semua. Ya. Hmm. Dan saya yakin penyidik pun pasti tahu. Tidak mungkin misalnya ada pembunuhan di satu ruangan. Hmm. Dihadiri oleh banyak orang. Hmm. Pelakunya hanya satu. Hmm. Dan saya yakin kabar es krim juga tahu itu. Penyidik pun setahu itu. Ya. Bedanya adalah bahwa mereka itu. Ada kesegaran karena pelakunya. Perwira polisi. Dalam hal ini. Jadi propam kan begitu. Kan ya, ya. nah, maka benar setelah didatangkan orang tuanya dari Mapanget, dan saya juga sudah suruh rekan saya dari Manado hmm. jumpai dulu orang tuanya di Mapanget. Hmm. karena semua pelaku ini sudah saya profiling hmm. Hmm. siapa pelakunya keluarganya hmm. ayah ibunya kakak adik sudah saya profiling semua dengan orang-orang saya jadi saya sudah oh. tahu tinggalnya di mana pun yeah, yeah, saya yeah, tahu yeah, yeah. ada yang di Papua ada yang di Kalibata, di mana-mana saya sudah tahu hmm. maka salah satu intel saya pergi ke Mapanget, dia dia potret itu rumah sudah pergi meninggalkan rumah katanya oh. Maka saya lacak, rupanya dia makobrimob. Ya, ya. Saya tanya kabar es krim, kenapa ini ke makobrimob? Apa ini tekanan atau gimana? Maka diinformasikan bahwa ini adalah untuk pengamanan. Hmm. Jadi disimpan di makobrimob, saya hmm. pikir tadinya di ya. tapi dibilang pengamanan. Dan sejak saat itulah, Barat memilih berkata yang jujur okay. dan bertus terang. Kemudian... Saya bersama dengan zilpia Iskandar dari Metro TV okay. bersepakat mengundang orang tua kedua belah pihak. Mm -hmm. Lalu kita fasilitasi dan saya undang makan malam di salah satu restoran besar, yaitu restoran baku Sayang. Mm -hmm. Di sana mereka saling nangis, saling memaafkan, mm -hmm. tidak ada kebencian mm -hmm. lagi. Mm -hmm. Dan orang tua daripada Joshua, Joshua. Uh, dengan rela memaafkan. Mm -hmm. Demikian juga orang tua daripada si yeah. Badar Cak Desir dengan senang hati dan dengan ketulusan meminta maaf. Demikian hmm. juga para Richard Eliezer di persidangan, dia bersimpuh atau bersujud di kakinya mamanya, uh, mamanya Joshua, Joshua dan ayah Joshua, dia datang mengakui perbuatannya, menyesal dan meminta maaf. Maka hmm. saya bilang maafkan dia. Dia polisi muda, umurnya masih 20-an, 23-24, hmm masih bisa diperbaiki masa depannya. Hmm. Memang dia yang melakukan tetapi bukan dia pelaku utama. Ah, ya. Dia hanya ibarat wayang sedangkan dalangnya adalah Putri dan uh, Perdisambo. Ah. Jadi maafkan dia. Walaupun dia karena mohon maaf dari keluarga yang sederhana atau kurang beruntung, dia mungkin belum pernah melihat uang satu miliar sehingga hmm. dia tergoda. Ah. Dapat satu miliar, dan di samping juga mungkin ada janji promosi jabatan mm. uh, naik pangkat iya, misalnya iya, iya, dan iya. sebagainya. Tetapi pada akhirnya dia sadar dan bertobat. Dia tidak perlu lagi dengan uang satu miliar dan tidak perlu lagi dengan pangkat atau jabatan. Mm. Tetapi dia komitmen bahwa dia akan berbicara seterang-terangnya dan mm. sejujurnya. Mm. Maka itu harus kita hargai karena. Elohim pun sangat suka jika orang meninggalkan jalannya yang buruk kembali mm. ke jalan yang benar. Yeah, dan yeah. kita juga semua orang berdosa, tentu kita juga nanti mm. kalau kita sadar dan bertobat juga pasti diterima di sisinya, kan yeah, begitulah. Yeah, akhirnya, yeah, yeah. itu yang terjadi. Maka pada akhirnya, setelah apa namanya, uh, mereka dituntut oleh jaksa. Mm -hmm. Ada yang seumur hidup, mm -hmm. barada 12 tahun, 12 tahun, sedangkan yang berbohong-berbohong mm -hmm. itu 8 tahun. 8 tahun. Maka saya keberatan kepada Jaksa Agung maupun Jampidum, hmm. maupun penerangannya. Saya katakan ini tidak menghargai kejujuran. Ya. Kemudian Jaksa mengatakan tidak mengakui uh, berada Richard Eliezer sebagai hmm. GC atau just Justice yeah, collaborator yeah, just Alasannya dia pelaku utama. Maka saya jelaskan kepada bagian penerangan Jaksa Agung, Anda hmm. belum mengerti hukum. Hmm. Yang dimaksud pelaku utama itu adalah ibarat penulis. Yeah. Dialah yang menulis cerita. Hmm. Atau dialah semacam yang membuat skenario, hmm, hmm. sedangkan yang lain itu adalah pelaku. Hmm. Sedangkan pelaku utama adalah yang menulis yeah. atau yang merancang kan begitu. Yang merancang kejahatannya adalah Perdisambo. Hmm. Dibikin juga putri, suami hmm. istri nih. Sedangkan siapa namanya Barada ini, dia cuma apa nama itu wayang aja. Hmm. Dalamnya adalah Perdisambo. Maka saya minta kepada hakim supaya memperhatikan rekomendasi LPSK ya, 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 ya. supaya rekomendasi itu dipakai dan betul-betul Barat rechard eliezer ini tidak dihianati. Hmm. Kenapa saya minta Barat rechard eliezer tidak dihianati sebagai GC? Hmm. Ini demi masa depan Indonesia. Jangan sampai masyarakat Indonesia berpikir oh percuma berkata jujur dan benar, hmm. percuma berterus terang toh dihianati juga oleh kejaksaan. Hmm. Jangan sampai masyarakat berpandang seperti itu. Justru kita para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan advokat itu hmm. menginginkan orang-orang ketika berhadapan dengan penegak hukum itu harus jujur dan berterang supaya kami terbantu. Hmm. Yeah. Karena kita kan bukan yeah. malaikat. Hmm. Ap mengetahui apa yang dilakukan oleh para pihak kan gitu. Tetapi hmm. kalau mereka jujur dan terang, kita akan terbantu. Apalagi ada kaitannya dengan pasal 242 kopi dana itu ketika bersaksi tidak boleh bersumpah palsu atau bersaksi palsu. Yeah. Maka dari situ rupanya majelis hakim ini ketika saya minta di Hukum di bawah lima tahun untuk Barat Chat Eliezer. Hmm. Hakimnya benar-benar memberikan putusan yang hmm. sangat luar biasa. Satu, Satu tahun, tahun dan enam bulan. bulan. Kemudian saya minta juga kepada hakim supaya empat terdakwalan yang hmm. tidak mau mengambil talenta itu diperberat semua. Yeah. Bahkan saya minta secara khusus buat putri, karena dia saya bilang perancangnya minimal 20 tahun. Oh. Dan itu saya ucapkan beberapa menit sebelum diponis oh. lagi, saya ucapkan di CNN yeah. secara langsungnya. Dan betul-betul hakimnya memutus 20 tahun. Hmm. Lalu untuk Perdisambo yang tidak mau uh, mengakui kesalahannya, tidak mau menyesal dan tidak mau minta maaf, hmm. saya minta diperberat dari hukuman mati dan dikabulkan Kabul. oleh Majelis Hakim. Lalu untuk Kuat Ma'ruf maupun Riti Rijal, hmm. saya minta karena dia polisi dan apa namanya itu, dia juga uh, Kuat Ma'ruf hmm. mempermainkan persidangan hmm. itu, bolak-balik bikin tertawaan hmm. dan kelucuan-lucuan ya, ya, ya. di situ Padahal itu adalah perkara pembunuhan uh -uh dan mereka terus berbohong dan sebagainya maka saya minta diperberat 15 tahun maka ya. untuk Wak Ma'ruf diberikan 15 tahun hmm. untuk Rekrijal dipotong 2 tahun dari 15 menjadi dari 13. 13 karena ada dua hal yang memberatkan tetapi saya tengok mereka juga belum sadar juga karena belum sadar maka saya laporkan lagi ke polisi hmm. yaitu pencurian dengan kekerasan dan hmm. tindak pidana pencucian uang oh. yaitu mencuri jam tangannya ketika mati mencuri laptopnya atau menggelapkan Kemudian, Maksudnya mencuri uh, siapa, Bang? Uh, Rik Rijal, maupun Putri serta Perdisambo. Oh. Termasuk juga handphonenya dua hmm. unit, rekening-rekening banknya atau hmm. buku banknya. Hmm. Kemudian, pin emas, pemberian hmm. pimpinan Polri. Hmm. Termasuk juga mencuri uangnya, tanggal 11 Juli 2022, 2 kali 100 juta. Oh. Waktu itu, ketika dicuri, beberapa hari setelah dicuri, saya sudah impokan kepada Kepala Reskrim, hmm. ada pencurian uang. Orang mengatakan saya waktu itu ahli nujum atau ahli sihir. Yeah, yeah. Kenapa saya tahu semua? Hmm. Itu dari mana Dikil sih? orang itu canda-candaan. Nah, ternyata apa yang saya ucapkan itu semua itu benar terjadi. Hmm. Cuman tidak sekaligus terbuka, tapi pelan-pelan yeah. terbuka yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah. Karena kenapa saya mengatakan saya punya intelijen. Sampai-sampai hmm. karena saya punya intelijen, sampai-sampai pimpinan bin berbicara bahwa hmm. mereka tidak mengabdi kepada saya tapi mengabdi kepada presiden maka saya menyindir mereka kenapa saya tahu transaksi judi online 155 triliun kenapa presiden tidak tahu hmm. kenapa kepala bin tidak tahu kenapa pimpinan polri tidak tahu ada apa dengan negara ini yeah, yeah. saya minta itu supaya di audit keuangan yang 155 triliun hmm. melibatkan apa namanya itu auditor internasional setara misalnya ernest yang atau uh, presiden harus cupers hmm melibatkan juga apa namanya BPK ya. atau BPKP supaya tahu ini sumber-sumber uangnya dari mana dan dialirkan kemana ya. karena saya mendapat informasi rupanya ini hasil kejahatan ini dipakai untuk pasukan elit kepolisian namanya Satgasus Merah Putih hmm. saya tahu Satgasus Merah Putih ini tidak ada di kantor abang di DPR sana anggaran untuk mereka tetapi ini kenapa bisa menjadi pasukan elit tanpa anggaran apa mungkin pasukan elit dengan dana non budgeter itu sebabnya selalu saya katakan, libatkan penyidik angkatan darat, laut, dan udara, libatkan penyidik independen, akademisi, maupun praktisi, hmm. supaya terang benderang. Dari mana sumber keuangan Satgasus Merah Putih ini? Ya. Tetapi Pak Kapolri memilih jalan lain, dia langsung bubarkan hmm. Satgasus Merah Putih ini. Tetapi saya bilang tidak cukup hanya dibubarkan, tapi harus diaudit. Supaya jelas pertanggung jawabannya, jangan lagi ada pasukan-pasukan elit di Indonesia ini, hmm. baik di kepolisian maupun lembaga lainnya tetapi tanpa anggaran yang jelas, tanpa anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan, yeah. oleh karena itu adalah suatu keprihatinan besar jika presiden sampai tidak mengetahui ada operasi sebesar itu mm. menggunakan diduga dana-dana kejahatan dari yeah. judi, narkoba maupun dari perdagangan kejahatan lainnya kan begitu, yeah. bang. Mm. Aku mau tanya bang itu kan Perdi Sambo kan udah hukuman mati, terusnya yeah. banding kan, yeah. dan apalagi dengan sekarang ada HP yang terbarukan ya kan, yeah. dan itu bisa akhirnya bisa dilihat lagi, diapologisi yeah. lagi dan bisa pk lagi, nah itu menurut Abang gimana? Jadi memang benar banyak pihak yang mau menolong Perdi Sambo ini hmm. tanpa menyuruh Perdi Sambo bertobat. Misalnya ketika dia terancam hukuman mati, selain banyak yang melubi saya setiap hari. Hmm. Walaupun saya tidak mau Kemudian tiba-tiba Kakak asuhnya berdiri Mengumumkan peraturan baru hmm. Yaitu mendagri Dengan membuat peraturan bahwa Untuk ancaman hukuman mati Atau pidana mati uh, Ada sosialisasi Atau ada masa tunggu 10 tahun oh, yeah. nah, Ini kan sebenarnya kan sangat tidak fair Ya kalau orangnya tidak mau bertobat Untuk apa harus menunggu 10 tahun kan perlu kepastian hukum perlu keadilan dan kemampatan tetapi saya paham bagaimana jaringan mereka ini begitu kuat di negara ini bagaimana kue 155 triliun dari salah satu item hmm. judi online itu dibagi-bagi tentu itu mengalir kemana-mana makanya semua tutup mulut Kenapa bisa terjadi ini ini kan perlu diaudit keuangan daripada 155 triliun ini hmm. siapa saja yang terima padahal ini kan demi masa depan bangsa dan negara ini ya yeah. Karena hancurnya negara ini juga adalah tidak hanya karena perang, tapi juga karena sistem keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, Sebagai, termasuk yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh sekarang, Indonesia ini sudah diambang kehancuran. Kenapa saya katakan diambang kehancuran? Karena sistem keuangan kita sekarang sudah sangat hancur, khususnya keuangan lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi. Rata-rata sekarang asuransi hancur. Asuransi itu tidak ada bedanya dengan bank. Lembaga teras atau hmm, lembaga kepercayaan. Kalau lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, tidak dipercaya lagi, maka inilah yang membuat negara hancur, tidak hanya oleh karena perang aja. Contoh, misalnya kita krisis tahun 98, ya. 98 tidak ada perang, yang ada krisis keuangan. Tapi krisis keuangan itu membuat negara kita juga sangat terpuruk, ya. membuat rezim jatuh waktu, rezim Pak Harto jatuh, dia kan, karena krisis keuangan. Nah, ini juga sekarang Indonesia juga sudah sangat terpuruk dengan misalnya ada krisis keuangan seperti Asabri. Asuransi Bumi Putra baru saja saya somasi karena hmm. tidak dibayar, sabar-sabahnya. Wahana Arta juga sudah ratusan orang datang ke kantor meminta tolong kepada saya. Bumi apa itu selain Bumi Putra ada lagi Juas Raya, hmm. Indo Surya itu sudah antri di kantor. Meminta tolong kepada saya. Hmm. Baik secara tidak berbayar maupun yang masih bisa bayar dikit dikit konsultasi, mm. kan begitu. Yeah, yeah. Nah, maksud saya di sini kalau ini kita tidak cepat cepat benahi baik oleh pemerintah maupun legislatif, maka tidak lama lagi Indonesia akan jatuh. Mm. Maka saya belum jatuh, tugas kita membenahi. Kira-kira begitu. Joshua mm. diajukan sama abang sebagai pahlawan. Betul. Ah, itu gimana? Jadi kan begini, penderitaan Joshua ini mm. sangat luar biasa. Mm -hmm dia sudah dirancang pembunuhannya sejak tanggal 19 Juni dan atau 21 Juni 2022. Oke. Okay. Kemudian dia diperdaya dengan cara dibawa ke Magelang tanggal 1 atau 2 Juli. Hmm. Tanggal Juli dia tanggal 2 Juli dia dimasukkan ke Satgas Merah Putih. Hmm. Kemudian ketika dia dibawa ke Magelang, mereka melakukan JR di Jakarta. Hmm tata cara pembunuhannya. Iya, Sudah iya. dilakukan GR, Geladi resik. Ah. Kemudian, tanggal... Oh, sampai tanggal, ada, ada GR-nya juga? Betul. Tanggal 3, Konon Putri Cendrawati hmm. kepengen disayang-sayang sama Joshua atau dibopong-bopong. Maka dia memanggil Joshua supaya dia dibopong dari lantai bawah ke lantai atas. Tapi Joshua yang sangat hormat kepada Putri sebagai atasannya, dia mengajak Barada Richard Eliezer untuk sama-sama mengangkat dari bawah ke atas karena putri pura-pura sakit. Hmm. Apa yang terjadi? Putri Chandrawati tidak menghendaki atau tidak menyukai Bara Richard Eliezer. Dia maunya digendong sendiri oleh yes. Joshua. Tapi karena adat keterlibatan Bara Richard Eliezer, dia tolak. Artinya tidak mau dia dibopong oleh dua pria. Di situ padahal ada Susi ada yeah. juga kuat ma'ruf Kemudian sekitar tanggal 3 tahun 4 itu Joshua ini menyetrika baju anak-anak Perdisambo hmm. yang masih ada terlihat OSIS itu saya yang menyebarkan itu ke media. Hmm. Karena mereka memfitnah waktu itu setelah percobaan pembunuhan dilaporkan di Jakarta Selatan dan langsung tersangkal marhum. Hmm. Kemudian juga dikatakan dilaporkan juga sebagai pemerkosa di Jakarta Selatan. Juga saya patahkan argumentasi itu karena tidak mungkin seorang pria bisa memerkosa dengan jarak 20 meter. Waktu itu saya katakan Joshua di taman, Putri di kamar, kamar. bagaimana alat kelamin itu bisa masuk melalui celah jendela, celah pintu untuk menghampiri Putri. Kan tidak masuk akal tuh Sedangkan alat kelamin pria pada umumnya tidak ada sampai 20 meter. Nah sedangkan pemerkosaan itulah harus masuk alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita dengan cara paksa. Nah ini bagaimana caranya 20 meter? Ini kan ya. hanya dalam mimpi, kalau film-film Hollywood ya, ya, kan begitu. Ya, ya, ya. Ibarat akar-akar hmm. itu berusaha menjerat hmm. korbannya kan begitu. Hmm. Nah bagaimana alat kelamin Joshua bisa masuk dari taman ke kamar? Hmm. Nah waktu itu kan mereka berbohong, hmm. mengatakan bahwa, oh enggak putri itu pakai baju seksi di kamar, maka karena dia pakai baju seksi, maka Joshua nafsu kan begitu, lalu ditorong senjata jidatnya, hmm. lalu diperkosakan begitu dalil mereka. Ya. Saya katakan, tak mungkin. Tak mungkin dia bisa memperkosa di samping jenderalnya. Hmm. Lalu mereka membuat hoax waktu itu, oh Perdisi lagi pergi PCR. Apa namanya, dia tidak ada suaminya di situ. Hmm. Tak mungkin, hmm. saya bilang. Saya datang ke Baris polri, itu dikasih gratis buat pengunjung, kami pengacara. Masa buat pejabat utamanya harus pergi keluar? Hmm. Kalau begitu periksa dong peduli lindungi. Hmm. Periksa petugas PCR-nya, di mana dia PCR tentu periksa hasil labnya yeah. negatif atau positif, kemudian periksa juga CDR-nya, CDR teleponnya, apakah benar dia di situ, periksa juga operatornya, karena bisa ketahuan di mana positioning daripada yeah. handphone itu, karena saya ucapkan itu semua, akhirnya dia bilang oh, akan dicari periksa, kemudian periksa CCTV, baik CCTV di rumah, CCTV di kantor, hmm. jam berapa dia keluar kantor, hmm. baik CCTV di tempat daripada apa namanya PCR-nya itu. Hmm. Maka dia bilang, oh CCTV-nya disambar petir katanya. Mm, yeah. Kalau begitu periksa periksa petirnya, <laughs> karena tidak hujan nggak benar <laughs> yeah, petir. Yeah, yeah, yeah. Petirnya itu dari subdit 4 minum polri namanya AKP Irfan. saya bilang. Mereka panik karena yeah. saya tahu semua. Yeah, yeah. Sampai petirnya pun saya tahu namanya AKP Irfan. AKP Irpan ini karena nggak ngerti CCTV, panggil temannya, uh. Uh, saksi apung kan begitu. Nah, yeah, 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 akhirnya yeah, yeah. karena mereka panik udah semakin tahu semua, uh. maka DPR-nya itu disita tapi dipotong-potong, digunting-gunting hmm, dia. diedit edit edit Jadi ketika ada momen yang penting, hmm. dibuang. Ya, di lah. Kan. Jadi dibuatlah dia berupa plastis-plastis. Hmm. Seharusnya yang disita adalah apa itu? Satu gelondongan. Uh, Pis, induknya. Induknya, iya. Bukan potongan-potongan. Harusnya yang diperlihatkan ke hakim, hakim adalah DPR aslinya. DPR. Hmm. Bukan potongan-potongan di plastis hmm. yang sudah diedit. Itu sebabnya jadi hilang peran daripada tukang somai, tukang petasan sama peran-peran uh, yang di luar itu, yeah, seperti yeah. peran daripada si Kodir dan semua mm. itu kan dia jadi pada berbohong semua di yeah. hadapan Hakim, padahal yeah. mereka terlibat semua kan mm. gitu, termasuk si daden dan si Romer, itu mm. kan terlibat semua, yeah. tetapi mereka jadi saksi yang berbohong kan begitu, sebentar lagi kan saya laporkan juga mm. untuk pasal 242, supaya Apa nih? memberi keterangan palsu di bawah sumpah oh. nah, nah kebohongan-kebohongan ini dipertahankan oleh Arman Hanis mm. Kemudian, oleh siapa namanya itu, Patra M. dan Pebri Diansa? Ah, pengacara berhasil, mereka tuh kan? ketika berhasil, ketika hmm. berhasil kita patahkan hmm. semua argumentasinya, ini satu pengacaranya memang langsung sadar dan bertobat, yaitu Pe, apa itu Patra M. Dia langsung merasa di prank, diwawancara oleh rekan Rosi dari Kompas TV, hmm. maka dia mundur, dia tutup mulut. Itu hmm. pengacara yang bagus menurut saya, rekan saya. Nah, tetapi Arman Hanis dengan segala kejahatannya. Dia membuat skenario baru. Ah tidak jadi dia diperkosa di Duren 3. Di Magelang aja dia tanggal iya, 4 katanya. Iya, iya. Karena disebut jadi pindah ke Magelang. Lokus delikti sama tempus deliktinya. Dari tanggal 8 menjadi tanggal 7. Maka saya umbar lagi ke media. Foto ini. Foto yang dia lagi menyetrika baju ya, anak-anaknya. Ya, baju osis itu tadi. Yang dikasih caption. Wah ini Joshua wa ini pria tangguh. Pria perkasa. Multitalenta sampai bingung mau kasih gaji berapa. Iya. Adakah wanita habis diperkosa memuji-muji prianya? Iya. Maka karena saya buka ini ke media waktu itu saya berikan kepada TV One ada rekan saya namanya Gina di sana saya kasih sebar ke media disebar sama dia di liputan khusus. Nah maka mereka ganti lagi. Oh tidak jadi deh di Duren Tiga tak jadi tanggal 4, tanggal 7 deh katanya kan gitu. Maka saya bongkar lagi tanggal 7. Tanggal tujuh, katanya, diperkosa, tetapi itu kan kamar pakai sistem tiga pintu: yeah. pintu pertama door lock, pintu kedua kawat nyamuk, besi pintu ketiga itu kayu. Oh, tiga dan lapis, dan itu pintu tiga lapis hmm. bekas rumah Kapolri. Tidak mungkin rumah Kapolri, pengamanannya sederhana, pastilah sangat hebat yeah. ibarat kita pergi ke hotel begitu kita kunci hotel tidak bisa lagi dari buka dari mm -hmm. luar kecuali dari dalam jadi mm -hmm. tidak mungkin misalnya Joshua mengatakan kepada putri nenek putri nenek putri izin ya mau perkosa tidak kan? mungkin atau komandan saya mau izin perkosa baru dibuka pintu tidak mungkin atau bagaimana cara Joshua masuk ke dalam kamar maka dia harus menggunakan kampak mm -hmm. di kampak itu pintu mm -hmm. didobrak kalau cuma didobrak biasa nggak mungkin. Ya analoginya seperti kayak gitu ya Bang Pe ya. Kecuali harus dikampakin hmm, di dikampak, itu pintu iya. maka hancur. Barulah bisa ketemu putri di kamar hmm, kan begitu. Iya. Makanya tidak mungkin. Yang berikutnya. Pengacaranya mungkin kurang makan sayur dan buah. Jadi tidak smart menjelaskannya. Merancang kejahatan itu tidak pintar. Dia bilang putri itu diperkosa sampai pingsan. Hmm. Kata pibridiansa dan kata pengacara Rikrijal. Ya. Kalau begitu. Kalau diperkosa dia sampai pingsan, berarti mohon maaf, bajunya sudah terlepas. Ya. Namanya diperkosa ya. sampai pingsan karena dibanting tiga kali, berarti putri ketika ditemukan oleh orang lain hmm. masih dalam keadaan tidak berbusana. Ya. Mohon maaf, telanjang bulan ya. Ya. lalu pertanyaannya: siapakah yang memakaikan baju putri ya. secara dia pingsan? Karena dia pingsan, hmm. tetapi ketika ditemukan oleh Susi. Sama kuat, ma'ruf masih memakai baju yang lengkap. Tidak ada robek-robek bajunya, tidak ada celana dalamnya dirobek. Sedangkan kalau wanita mau diperkosa karena dia tidak menghendaki, pasti dia mempertahankan yeah, tubuhnya. Yeah, yeah. Si pria penyerang pasti merobek dengan kekerasan, maka kancing-kancingnya akan copot. Bahkan celana dalamnya pun, ketika dipaksa dirobek, misalnya dia akan tahan begini hmm. sehingga ada kekerasan di situ. Minimal wanitanya karena dipaksa, dia hmm. karena itu kan sakit-sakit mm. dia akan cakar prianya. Iya, iya. Makan -kan ada goresan atau robekan di baik di pipi maupun di badan prianya. Mm. Mm. Karena prianya juga buka bajunya kan begitu. Mm. Nah, ini kok tak ada? Maka saya katakan ini bohong besar. Tak mungkin ada pemerkosaan tanggal 7. Kemudian juga kenapa putri begitu cepat kangen? Mm. Baru saja dia katanya diperkosa tetapi nggak berapa menit langsung tanya, "Joshua di mana?" Mm. Panggil Joshua. Wanita yang habis diperkosa tidak mungkin rindu kepada prianya. Yeah. Tetapi nenek putri ini langsung rindu dia. Panggil Joshua katanya. Maka dipanggillah Joshua dari luar, masuk ke dalam kamar dan dia curhat-curhat 15 menit. Ini mustahil kepada wanita yang diperkosa. Yeah. Saya bodoh-bodohnya wanita, mohon hmm. maaf, tidak mungkin dia merindukan pemerkosanya. Yeah. Sampai yeah. seperti itu. Kemudian dia kan dokter, dokter yeah. gigi. Yeah. Istri Pejabat bintang dua hmm. tentu dia mengerti hukum, yeah. mengerti dia ilmu kedokteran. Kecuali dia pergi kuliah hanya sampai pagar kan begitu yeah, dia. Yeah. dan dia mendapatkan gelar mungkin yeah. dapat dari ruko, yeah, yeah, tidak yeah, pernah yeah. kuliah kan. Tentulah dia mengerti apa itu pisum, hmm. apa itu pisum repertum, yeah. apa itu diperkosa dan apa itu pisum psikiatrum. Yeah. Harusnya langkah pertama dia adalah pisum. pergi pisum ke kantor polisi dulu pertama, langsung dibuat rekomendasi hmm. pisum. Apalagi dia istri Kadipropam hmm. yang memimpin seluruh Polda Polda di Indonesia hmm. karena suaminya polisi daripada polisi. Hmm. Jadi Kadipropam itu hampir setara kewenangannya dengan Kapolri. Kapolri itu membawahi 34 Polda. Yeah. Kadipropam itu juga membawahi 34 Polda karena dia polisinya polisi. Yeah. Bahkan jenderal pun berhak ditangkap sama dia hmm. atas perintah dia kan begitu. Hmm. Nah Kapolri juga demikian mengendalikan 34 Polda. Artinya kekuasaan Kadiv Propam itu karena dia polisinya polisi, polisi hmm. hampir sama dengan Kapolri. Kapolri. Hanya beda sedikit aja. Yeah. Nah, kenapa ini orang diperkosa dan punya kemampuan yang sangat besar tidak memerintahkan Kapolda Jawa Tengah hmm. atau Kapolres misalnya untuk melakukan penangkapan kepada Joshua atau memerintahkan Propam Jawa Tengah untuk menangkap Joshua. Joshua yeah. kan cuma brigadir. Yeah. Bukan pejabat dan sebagainya. Hmm. Nah, nah ini saya pakai logika, karena di dalam buku itu ada logika hukum. Hmm. Tidak mungkin Joshua memberkosa dia. Karena tak ada bukti. Yeah. Nah, dari situlah akhirnya Baris Krim Polri setuju dengan saya, maka di SP3 dan semua. Dan itu juga menjadi pertimbangan hukum. Tidak mungkin ada pemerkosa atau pelecehan. Hmm. Tetapi jaksa lebih ngaur. Ngaurnya jaksa itu dibuat jadi apa itu? Perselingkuhan. Hmm. Tidak mungkin berselingkuh seorang si ajudan dengan pimpinan karena mereka melihat pimpinannya saja sudah siap dan siap dan sudah begitu saking hormatnya gitu menatap muka komandan aja ajudan itu saya, tidak ada yang berani. Hmm. Kalau saya masih berani menatap jenderal. Tetapi saya perhatikan rata-rata ajudan saya berkawan dengan banyak jenderal baik dari kepolisian maupun angkatan darat laut dan udara ketika saya bersama-sama dengan para jenderal itu saya lihat ajudannya itu tidak ada yang berani menatap komandannya. Jadi tak mungkin ada ajudan melecehkan bang pimpinan okay. Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Terus tiba-tiba ditembak. Itu motifnya apa? Ini sampai sekarang nih kita nggak tahu. Motifnya sebenarnya sudah jelas. Di situ ada tiga motif. Motif pertama Joshua ini adalah orang yang paling setia kepada yeah. pimpinan. Dan orang yang paling direpotkan. Hmm. Karena dia paling banyak diberi beban kerja. Okay. Di rumah dia sebagai kepala rumah tangga. Hmm. Mereka menyebutnya karunggah. Hmm. Di sisi lain, karena putri ini adalah bendahara Bayangkari, mm -hmm. yang melaksanakan kegiatan bendahara ini adalah Joshua, mm. okay. membantu semua kegiatan bendahara ini. Jadi dia paling banyak kegiatan. Di sisi lain juga dia sebagai ajudan. Tetapi sebetulnya dia uh, SK penempatannya itu adalah di so, Pidum yeah. Polri, oh, yeah, yeah. bukan di Propam, yeah, yeah. bukan pula di ajudan. Jadi penggajian dia itu saya tahu secara dari Pidum Polri. Mm. Nah, bukan dari dari propam. propam. Dia di situ ibaratnya kalau istilahnya itu mungkin yang lebih tepat di BKO kan. Ah, di BKO. Nah, ditugaskan ke ya, situ. Ditugaskan. Yang benar dia itu sebetulnya di Baris Krim. Nah. Tetapi dia diberi banyak beban kerja, bahkan termasuk mengantar-hantaran-hantaran misalnya seperti pendeta pendeta terkenal dia yang di, dipercaya. Hmm. Nah, ini membuat teman-temannya satu uh, profesi dengan dia ibarat di para ajudan membuat iri. Hmm. Kenapa semua yang dipercaya adalah Joshua. Ya, kalau Kenapa yang lain tidak dipercaya? Maka ini unsur sakit hati pertama. Hmm. Unsur sakit hati kedua, Putri dengan Perdisambo ini sudah lama pisah, pisah ranjang dan pisah rumah. Oh, udah pisah. Jadi Putri ini tinggal di rumah Saguling hmm. Perdisambo di rumah Bangka. Jadi sana ada tiga rumah, rumah saguling, rumah Bangka, dan rumah hmm. uh, apa namanya itu, dinas. Duren 3. Nah, Sambo bersama daden di rumah Bangka, putri bersama ajudan-ajudan lainnya di, di apa namanya di Rumah Saguling, ada lagi rumah dinas. Hmm. <kuh> yang di Duren yang disebut ya, dengan ya. rumah 46. Hmm, ya. Kemudian ada lagi rumah lain yaitu semacam mesnya para ya. ajudan. Iya, iya, maksud saya nah, itu tadi. Sambo ini konon diduga ada berhubungan dengan yang cantik-cantik. Hmm. yang memicu kecemburuan di Putri. 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 ketika itu mengajak para ajudan termasuk Barra Richard Eliezer mencari perempuan yang dicurigai ini. Jadi hmm. di tanggal 19 Juli, Juni, hmm. 19 Juni Untuk mencari di seputar Kemang siapa ini perempuan yang dicurigai ini. Hmm. Dan waktu itu yang dilibatkan selain Barra Richard Eliezer juga Joshua. Joshua. Richard Eliezer membawa laras panjang. Joshua seperti biasa standarnya adalah HS, istilah HS. Rupanya tidak dapat ini perempuan di seputar Kemang karena hmm. dinasnya si cantik ini memang seputar Kemang. Hmm. Lalu mereka berbalik arah ke sab, apa Jalan Bangka. Oh, Jalan Bangka. Dan di sanalah ditemukan si cantik itu. Hmm. Si cantik ini entah apa yang terjadi di dalam keluar dia dari dalam dia nangis-nangis. Nah, Nangis-nangis, nangisnya itu masih sempat disaksikan oleh Barat Richard Eliezer. Bang si cantik ini model atau apa bang? Informasinya, Polwan. Oh Polwan. Nah, itulah yang membuat sakit hati perdisambu kepada Joshua. Joshua dianggap bersekongkol dengan istrinya, oh. termasuk Barat Richard Eliezer. Itu makanya untuk melampiaskan sakit perdisambu, hati perdisambu ini, itulah makanya dipakai sahabatnya membunuh sahabatnya, oh. yaitu Barat Richard Eliezer membunuh. Joshua nah, tetapi ketika itu belum dilaksanakan niat itu tapi sudah terbersit bahwa dia akan dibunuh itu sebabnya uh, perak sahabat pacarnya, pacarnya atau tunangannya Joshua. Joshua sudah mengetahui akan terjadi rencana pembunuhan itu tetapi karena dia tidak mengerti mengatasi dan dia rumahnya tidak sampai di situ hmm. dia hanya minta berdoa aja hmm. karena dengan berdoa masalah akan teratasi lalu kemudian Pemicu terakhir atau trigger terakhir itu adalah ketika di Magelang. Di Magelang diduga nenek PC itu birahi. Dia mau disayang-sayang oleh Joshua, dibopong-bopong maksudnya. Dan tidak tercapai karena Joshua tidak mau membopong sendiri tapi mengajak Barara Cet Eliezer. Kemudian diduga dipancing lagi tanggal 7 dengan cara putri mengutus laki-laki yang di rumah itu untuk mengecek anaknya di sekolah. Yaitu berikirijal atau berikomperikirijal drama berada hmm. supaya rumah sepi ya. diutus mau dijebak Joshua dan Josua tidak mau melayani Josua memilih pergi keluar hmm. maka disitulah dia dipitnah jadi dianggap dilecehkan jadi sebenarnya putri ini dia dilecehkan bukan berarti dilecehkan secara seksual tapi dia ingin di dia apa namanya itu digauli oleh Josua tapi tidak kecapai maka hmm. dia merasa di lecekan. lalu dia menelepon kepada Perdisambo Perdi Sambo Dengan mengatakan Joshua kurang ajar hmm. Di tanggal 7 itu Joshua kurang ajar itulah diterjemahkan oleh Perdisambo Nah kesempatan untuk balas dendam hmm. Karena sudah dirancang juga pembunuhannya Sebelum-sebelumnya Maka benar ketika mereka itu Tanggal 8 Mereka sama-sama pulang ke Jakarta Mereka sama-sama tapi sudah pisah mobil ah. Tetapi sehari sebelumnya Senjata dia telah dilucuti oleh bribka Rikirijal. Artinya Rikirijal sudah mengetahui rencana pembunuhan ini. Hmm. Makanya dilucuti dulu senjatanya. Padahal kejadian tanggal 7 itu adalah Kuat Ma'ruf mau membunuh Joshua dengan pisau. Tetapi Joshua memilih pergi keluar tidak melayani bertengkar dengan Kuat Ma'ruf. Seharusnya kalau Rikirijal objektif sesuai SOP harusnya pisaunya kuat ma'ruf yang dilucuti dia, um, karena kuat ma'ruf yang mau membunuh tetapi apa yang dilakukan oleh Rikrijal dia justru pergi mencari-cari senjatanya apa namanya Joshua ke dalam kamar uh, dibantu oleh Rikrijal jadi yang melucuti senjata Joshua itu dua orang yaitu Rikrijal sama Bara Richard uh, Eliezer lalu setelah senjata itu didapat dari kamar uh, dimasukkan ke kamar atas padahal hmm. untuk masuk ke kamar atas itu seperti tadi iya. pintu yang pintu berlapis tiga itu. Lagi tadi iya. Aa tetapi bisanya Kirijal sama Bararee naik ke atas untuk menyimpan senjata itu di kamar pribadinya anaknya uh, putri, putri atau Perdisambu Yesua, iya. ini kan sesuatu hal yang mustahil kok bisa dia naik ke dalam kamar khususnya Putri atau uh, Putra daripada dari Putri Putri nah ini yang tidak dikejar oleh hakim maupun jaksa hmm. kenapa bisa ini Senjata ini bisa disimpan di kamar putranya atau anak-anaknya Perdisambo. Artinya sudah terencana dengan baik. Artinya Ricky Rijal mengetahui semua kejahatan atau rencana kejahatan ini. Nah, kemudian pisau yang sama mau dipakai membunuh Joshua itu terbawa ke Jakarta. Kemudian, kuat Ma'ruf ini kan dinasnya di Magelang. Ricky Rijal ini dinasnya di Magelang. Tetapi kenapa ini ikut ke Jakarta iya. tanggal 8? Artinya ini sudah bagian daripada rencana. Oh. Kemudian mereka sampai di Jakarta di rumah Saguling itu, mereka sama-sama merencanakan pembunuhan itu di lantai tiga. Yeah. Yaitu dengan rancangan Putri akan memakai baju seksi, yaitu merubah dari celana lejing menjadi menurut ukuran mereka itu nenek PC jadi seksi karena memakai baju satu jengkal di atas lutut. Mm. Maka Putri menggunakan baju yang menurut dia seksi mm. karena kelihatan pahanya separoh. Mm. Maka Joshua memperkosa dia karena seksi menurut ukuran hmm. mereka, itu bagian daripada skenario, kemudian Perdisambo memakai sarung tangan hmm. kemudian senjata Joshua yang sudah diamankan oleh Ricky Rijal ditaruh di mobil, diberikan kepada Sambo kemudian untuk melencanakan pembunuhan ini Ricky Rick Rijal dikasih 500, kemudian kuat Maru 500, kemudian kepada eksekutornya yaitu uh, Baradar Cakri satu 1 miliar hmm. nah, tetapi tidak diberikan, baru di perlihatkan kan begitu. Jadi artinya ini benar-benar pembunuhan terencana. Kemudian ada juga yang berperan supaya mengelabui masyarakat, dibunyikan dulu petasan di taman karena di depan rumah itu ada, pet, ada taman. Oh. Karena itu waktunya posisinya waktu itu adalah mau menjelang Lebaran Haji hmm. atau Idul Kurban. Ya, idul kurban. Jadi dibunyikan di situ petasan karena mau Idul Kurban begitu dibunyikan maka si pembantu rumah tangga yang nama Kodir itu mengasih kode ke dalam. Begitu dibunyikan, dia berlari ke dalam. Tembak, jadi tembak lari ke dalam. Jadi, masyarakat sekitar mendengarnya antara bunyi petasan atau bunyi Senjata. pistol. Ya. Jadi, karena ada petasan berkali-kali, maka masyarakat memahaminya. Ini adalah petasan di taman, kan? Begitu, tapi ada juga yang berperan tukang ojek, ada juga yang patroli, hmm. yang patroli motor, ya. yang ajudan keliling-keliling untuk mengawasi, mengawasi sekitar. Nah, rupanya mereka menyadari ada CCTV yang menyorok mereka yang di pojok itu. Hmm. Maka mereka merancang untuk melucuti semua CCTV, ada sekitar lebih 20 CCTV yang dilucuti DPR-nya di lalu hmm. mengganti dengan DPR yang baru. Nah, itu pencurian karena CCTV itu bukan milik perdisambo, bukan milik milik para ajuran, tapi itu adalah milik komplek. Hmm. Komplek Duren tiga yang penguasanya itu harus melalui RT atau RW. Yeah. Tahu karena mereka tak ada izin dari rt tak ada izin dari pengadilan, maka mereka semua pencuri, pencuri di PR sebagai obstruction of justice. Hmm. Mereka tidak puas di situ, mereka masih memfitnah almarhum, yaitu melanggar Pasal 321, 10 pidana, yaitu memfitnah orang mati. Itu makanya saya bilang, layak orang ini dihukum mati karena tidak mau bertobat, tetapi memilih memfitnah. Kemudian menyeret 97 polisi, yeah. baik dari Propam propam terdiri dari paminal dan propos, kemudian dari Pidum Polri, Subdit 4, kemudian dari Polda, Wader Krimum, hmm. kemudian dari Polres. Kemudian Polres ini tidak pernah membiap Putri maupun Perdisambo. Hmm. Tetapi mereka hanya disuruh untuk membuat laporan atas nama Putri, satu, diperkosa, satu lagi atas nama percobaan pembunuhan 338 Junto Pasal 53 hmm. pidana pelapornya adalah Martin Gabe tetapi kedua ini laporan tidak pernah di BAP hmm. mereka hanya mengcopy paste apa rancangan paminal yeah, jadi yeah. paminal lah yang membuat pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan jawaban paminal ini di copy paste menjadi BAP ba Polres Jakarta Selatan, selatan. seolah-olah penyidik Polres telah mem BAP hmm. kemudian apa namanya apa yang terjadi dari DPD, -DPD ini eh, DPR DPR ini hmm. Sebenarnya ada si kombes botak dari propam. botak Susatyo. Oh, nah, kemudian ada juga Cuput Ranto. ya, hmm, ya. Yeah, yeah. Akpol 2006 kalau nggak salah itu. Dulu di Pinum Polri juga itu anak buahnya dia dulu di Pinum hmm. Polri kemudian ditarik ke Paminal. Kemudian ada lagi penyidik-penyidik lainnya yang sudah perwira-perwira. Sudah melihat bahwa Perdisambo itu berbohong. Hmm. Sudah melihat bahwa ternyata Perdisambo ketika datang ke rumah itu Almarhum masih hidup di taman. Padahal Perdisamu membuat kebohongan bahwa karena terjadi tembak-menembak dia balik dari perjalanan. Dia berbohong. Dia bilang Joso sudah mati ketika datang. Padahal ketika dia datang Joso masih hidup di taman dan hmm. tidak ada pemerkosaan. Nah, tetapi mereka bukannya melapor ke Kapolri, hmm. tetapi malah ikut bersekongkol dengan Perdisambo. Malah satu staf ahli Kapolri juga ikut merancang kejahatan itu. Alam Syah, alam Syah. yang mantan wartawan, iya, iya, iya. bukannya dijadikan tersangka sampai sekarang, malah saksi pun tidak gitu loh. Padahal dia merancang kejahatan obstruction of justice itu. Makanya saya minta semua orang-orang yang terlibat ini mohon kepada kabar reskrim supaya dijadikan tersangka, karena ini kan kejahatan. Begitu bang, ini kondok keungkap semua nih bang ya, iya. pesan moralnya hmm. apa bang? Singkat padat bang, pesan moralnya hmm. begini: jangan berbuat jahat hmm. karena Elohim melihat apa yang kita pikirkan. Hmm apa yang kita rasakan apa yang kita lakukan. Hmm. Kamu boleh merancang kejahatan apapun. Tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Hmm. Oleh karena itu saya berpesan kepada presiden juga waktu itu, berikanlah itu rumah itu menjadi rumah dinas, okay. menjadi museum. Oh iya, benar. Ah, supaya ah. pengingat kepada polisi maupun hmm. kepada masyarakat jangan lagi ada kejahatan-kejahatan persingkuhan seperti itu. Artinya jangan lagi ada persingkuhan jahat dan ma main mafia-mafiaan. Hmm kedua adalah marilah kita berantas mafia dan kita perbaiki SDM kepolisian, kita perbaiki pendidikannya, kita perbaiki pelatihannya, kita perbaiki kuantitasnya atau jumlah kepolisiannya, kita perbaiki juga anggarannya, kita perbaiki penggajiannya. Kita perbaikan juga sanksinya kepada yang melanggar dan rewardnya atau promosi kepada yang berprestasi. Janganlah misalnya seperti kemarin karena dia di Satgas Merah Putih, oh cepat-cepat dapat pendidikan, cepat-cepat hmm. dapat promosi jabatan. Yeah, yeah. Tetapi biarlah semua polisi sama di hadapan hukum. Mm. Mau dia dekat dengan pimpinan atau tidak, kalau memang dia berprestasi, belikan dia hak untuk promosi. Yeah. Kalau memang dia waktunya untuk pendidikan, berikan dia pendidikan. Kalau memang gajinya mereka tidak cukup, marilah kita perbaiki gajinya, misalnya minimal 25 juta yeah. satu bulan yang jenderal itu situ. Tetapi jangan lagi mengabdi kepada mafia. Karena banyak yang mengabdi kepada mafia yaitu yang penghasil yang, pen, yang 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 income-nya atau yang uh, asetnya puluhan miliar ratusan miliar sampai triliunan. Bang, terima kasih udah datang Siap, ya? kemari. Uh, sukses buat Abang. Siap. Pokoknya ditunggu yang lainnya ya. Uh, saya ya. yakin Ada tambahan ini. Ah, apa, Bang? Abang lagi ngung... Tambahannya begini. Apa? Tetapi ada di rutaspen seperti saya jelaskan sebelumnya Meniduri istri-istri orang lain, sudah saya tunjukkan tadi hmm. iklannya ya. Uh, sudah menjadi iklan salon kuku. Hmm. Saya katakan dia tidak menikahi secara resmi istri-istri orang lain, tapi menikahi secara goib. Lalu karena saya katakan itu, dia laporkan saya ke polisi. Hmm. Ke Polres Jakarta Pusat. Lalu diambil alih oleh Baris Kim karena di Rutas ini dianggap orang penting di negara ini. Hmm. Lalu ketika saya dipanggil oleh cyberpolri, saya perlihatkan bagaimana dia caranya meniduri wanita-wanita itu. Hmm. Mohon maaf, foto mesumnya saya minta kepada ahli IT saya untuk di-download. Saya perlihatkan kepada penyidik. Mohon maaf, status masih istri orang, dia tidak tiduri. Ada video live-nya ditiduri dengan cara duduk, berdiri, dan rebahan di kasur. Asli seperti ponstar gitu ya. Dan diakui mereka menyesal karena diperdaya oleh si Pak Dirut Ada juga Pramugari dari Plat Merah Dari Garuda Harus pindah sekolah karena uang sekolahnya tidak dibayar hmm. Dia meminta uang sekolah Kepada Pak Dirut Dijawab kepada istri sahnya Kita tidak punya uang Tetapi kepada istri-istri orang Ada anggaran 200 juta per hari hmm. Bahkan Tiap minggu ke Mothercare Anggarannya saya baca ya, ada ke skincare, ada ke kids station masa iya sih, Pak. Dirut tiap hari main kids station itu kan mainan anak-anak, mm. ada belanja rupa-rupa sayur dan sebagainya. Atas nama Bianca itu data-data dapat dari mana, Bang? Saya investigasi karena mm. saya kan punya teman banyak teman-teman saya mm. yang bahkan istrinya pun saya latih jadi intel mm. untuk menginvestigasi keuangannya. Ada pesta pora di hotel. Hotel Apurpa, Gempiski, hmm. dan sebagainya. Yang menghabiskan uang sampai beratus-ratus juta. Yang mau saya katakan, kalau kita merujuk kepada slogannya Pak Jokowi sebagai presiden adalah revolusi mental. Saya tidak mengerti revolusi mental ini apakah revolusi mental dari yang buruk menjadi baik atau dari yang baik menjadi buruk. Harapan saya dari yang buruk menjadi baik direvolusikan hmm. begitu. Kemudian, saya juga memang lagi berusaha untuk mau meminta para wartawan senior untuk mewawancarai Ketua MUI, Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, Ketua PGI, gereja-gereja, pastor, pendeta, termasuk juga biksu dan tokoh-tokoh agama lainnya untuk menjelaskan apa sih akhlak? Kenapa ini slogan kita akhlak tapi perilaku Pak Dirut seperti itu? Siap. Dan saya terus berjuang untuk itu walaupun hmm orang ini dianggap kasir sesuai post note yang pernah saya dapatkan. Hmm. Walaupun mengalir uangnya sampai jauh kan begitu Siap. tetapi secara moralitas kebangsaan dan sebagainya demi bangsa Indonesia demi masa depan kita saya secara pribadi maupun sebagai kuasa hukum daripada klien saya, saya keberatan pola pikirnya atau mindsetnya atau sikapnya seperti ini. Itulah kira-kira pesannya saya. sudah keterima. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Terima Sera kasih oleh memberkati. Thank you, Bang. <coughs> inu bang, inu. <coughs> hey bang ya. Terima kasih.